suara suruh saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kita menghadap kepada Allah SWT dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Atas nama Ketua Majelis Ulama Indonesia Surakarta Profesor Dr. Zainal, yang karena hari ini berhalangan, menugaskan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Jaringan Islam Liberal atau JIL, menurut fatwa MUI Pusat, telah dilarang dan diharamkan. Jaringan Islam Liberal menganggap bahwa semua agama itu sama, arahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian agama-agama adalah merupakan jalan yang akan ditempuh. Mereka menggambarkan laksana piramid yang kakinya merupakan agama, kemudian puncaknya oleh Allah, semuanya menuju ke sana. Ini adalah merupakan satu pelecehan, karena Allah mengatakan bahwa inna indallah Islam, bahwa agama yang benar di Allah adalah al-Islam. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati bahwa jaringan Islam Liberal telah menghina Islam secara nyata. Mereka mau mengkritisi Al-Quran, padahal Allah mengatakan Al-Quran adalah sempurna. Mereka meragukan kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, apakah benar bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang luar biasa, yang perlu kita sikapi, dan kita tidak boleh berdiam diri untuk mengambil langkah menghancurkan sikap-sikap yang semacam ini. Oleh karena itu, atas nama MUI Kota Surakarta, mengapresiasi gerakan saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan gerakan saudara akan dibantu atau akan diteruskan di tempat-tempat yang lain dan di kota-kota yang lain, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan gerakan semacam ini yang lebih besar di kota Solo. Saya kira untuk JIL yang oleh MUI sudah dikatakan organisasi terlarang, haram hukumnya, kita mengikuti dan mengakui. Oleh karena itu kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa jaringan Islam Liberal atau yang disingkat dengan JIL adalah sesat dan menyesatkan. Semoga Allah melaknat mereka dan atau memberikan hidayah kepada mereka agar menuju jalan yang benar. Subhanallah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.